5 pemain Liverpool dengan keterlibatan gol terbanyak sejauh ini. Pada musim ini, Liverpool bisa dikatakan memulai musim dengan tidak baik. Pasalnya, cukup banyak pemain Liverpool yang harus menepi lantaran terkena cedera. Hal tersebut membuat mereka kini hanya berada di posisi ke-6 klasemen Premier League. Meski demikian, ada sejumlah pemain The Reds yang berhasil memberikan penampilan apik. Terdapat 5 pemain dengan keterlibatan gol terbanyak bersama Liverpool sejauh ini. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Mohamed Salah, ia telah mencatatkan 21 penampilan dengan mencetak 14 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Roberto Firmino membukukan 9 gol dan 4 assist dalam 21 penampilan bersama Liverpool. Meski demikian, catatan apik tersebut tetap tak membuat ia dibawa timnas Brasil ke Piala Dunia 2022. Darwin Nunes, sejauh ini pemain berposisi penyerang ini telah membukukan 9 gol dan 2 assist dalam 18 pertandingan. Luis Diaz, pemain berusia 25 tahun ini telah terlibat 4 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingannya bersama Liverpool. Harvey Elliott, pemain yang baru berusia 19 tahun ini telah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 22 penampilannya bersama Liverpool musim ini. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Makanya, jangan pernah ragukan Darwin Nunes. Darwin Nunes masih terus banjir pujian dalam beberapa laga terakhir Liverpool. Kapten dan bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk pun akhirnya buka suara soal kritik yang pernah menghampiri Nunes secara bertubi-tubi. Nunes menjadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Southampton pada pekan ke-16 Liga Inggris. Nunes mencetak 2 gol dari kemenangan 3-1 Liverpool atas Southampton di Anfield. Nunes saat itu diragukan banyak orang, bahkan jadi olok-olok lantaran harganya yang mencapai 80 juta euro tak sebanding dengan penampilannya di lapangan. Van Dijk mengatakan seharusnya publik jangan pernah ragu dengan pemain asal Uruguay tersebut, sebab Nunes dinilainya merupakan striker yang ganas. Kita jangan pernah lagi meragukan kualitasnya, karena dengan harga segitu mahalnya, jumlah golnya tak sesuai dengan harapan kalian. Tapi dia telah melakukannya dengan sangat baik, kata dia. Dia punya kualitas untuk ukuran seorang penyerang modern. Itulah yang menjadi alasan kami membelinya dan terlihat dia terus berkembang, kata Van Dijk. Ini bukti Darwin Nunes punya start luar biasa di Liverpool. Darwin Nunes sukses menjawab keraguan lewat performa impresif di awal startnya bersama Liverpool. Statistik ini buktinya. Sejak Nunes direkrut Liverpool dari Benfica pada musim panas seharga 85 juta pound, ada saja yang mempertanyakan kelayakannya. Apalagi ia direkrut untuk menggantikan Sadio Mane yang hijrah ke Bayern Munich. Aksi Darwin Nunes membuang sejumlah kesempatan di depan gawang juga tidak membantunya untuk menepis pandangan sebelah mata tersebut. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp sampai turun tangan dan pasang badan di beberapa kesempatan. Darwin Nunes mencetak sepasang gol ketika Liverpool menang 3-1 atas Southampton di Premier League. Itu adalah brace alias aksi bikin sepasang gol yang pertama darinya dalam karir di Liverpool. Dengan 2 gol tersebut, penyerang asal Uruguay itu kini sudah mengoleksi 5 gol dan 2 assist di dalam 10 partai pertamanya di Premier League buat Liverpool. Tokso menyebut, cuma Sadio Mane yang punya statistik lebih baik. Termasuk Firmino, 3 bintang Premier League yang meledak usai tak dibawa ke Piala Dunia 2022. Sejumlah kontestan Piala Dunia 2022 merilis daftar skuad. Beberapa bintang Liga Inggris tidak dipanggil. Di MU misalnya ada Anthony Martial dan David De Gea yang tidak diikutsertakan ke timnya masing-masing, yakni Prancis dan Spanyol.
Sementara di Liverpool ada Thiago Alcantara yang menyusul De Gea. Akan tetapi tiga pemain yang gagal menembus skuad Piala Dunia 2022 justru ngamuk pada lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Siapa saja? Striker Brentford, Ivan Toney, melesakkan 2 gol untuk membawa Brentford mencuri 3 poin di markas Man City. Beberapa hari sebelumnya, ia baru saja mengetahui kalau Gareth Southgate tidak memasukkannya ke skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Namun demikian, Toney sepertinya membuktikan kualitasnya untuk membawa Brentford menang 2-1. Striker berikutnya adalah Roberto Firmino. Ia gagal menembus skuad Brazil dan kalah bersaing dengan 26 pemain pilihan pelatih Tite di Piala Dunia 2022. Saat Liverpool mengalahkan Southampton 3-1, Firmino menyumbang 1 gol lewat sundulan memanfaatkan umpan Andrew Robertson. Gol tersebut serasa bak pembuktian kepada Tite bahwa ia layak menembus skuad Piala Dunia 2022. Tidak hanya Gabriel Magalhaes yang menjadi andalan Arsenal di musim baru, dia juga telah mencetak 2 gol berharga di Premier League. Pemain berusia 24 tahun itu telah membantu The Gunners mencatatkan 6 clean sheet dalam 13 penampilan. Kontribusinya telah memainkan peran besar untuk membantu The Gunners mempertahankan rekor pertahanan terbaik bersama di Liga. Sayangnya Gabriel telah dilecehkan oleh Tite untuk Piala Dunia 2022 dan dia tidak akan berperan.